Wah, nih kenapa lagi nih Boboiboy Kelapan nih? Pasti dia hilang kendali lagi ya. Wah, tak betul nih Boboiboy Kelapan nih. Iya, Boboiboy Kelapan kehilangan kendali. Untung aku, Blizzard dan Terra bisa menjinakkannya. Waduh, menjinakkan katanya ya. Boboiboy Kelapan, kenapa lagi nih kamu nih? Waduh. Oh iya, kemarin aku lihat kamu kayak ada jinnya ya di belakangnya nih. Gimana nih? Ya, kemarin aku bergabung dengan makhluk yang pernah kita lawan. Terus kekuatanku bertambah. Tapi aku gak bisa mengendalikan diriku. Dan aku menyerang Blizzard. Waduh, gimana sih ini? Kan aku udah ajarin ya Boboiboy Kegelapan ini. Udah aku ajarin buat mengendalikan kekuatannya nih. Tapi kok kumat lagi nih Boboiboy Kegelapan nih. Jadi kamu harus bisa mengendalikan dirimu ya, emosimu itu, rasa kebencianmu itu, Boboiboy Kegelapan. Waduh, ini kenapa lagi nih? Boboiboy down ya ini. Waduh, dia terpisah nih. Boboiboy gempa sama Boboiboy torn ya. Boboiboy down terpisah dan Boboiboy down kok jadi lemes gini nih. Mungkin kehabisan energi ya karena fusion terlalu lama. Iya nih, Boboiboy Down kehilangan kekuatannya. Mungkin karena belum terbiasa bergabung dengan kekuatan gempa. Waduh, kita harus bawa ke rumah sakit ya Boboiboy Down ini, biar dirawat nih. Kepalaku agak pusing ini. Mungkin aku kena corona. Waduh, kena corona katanya, nggak mungkin lah. Waduh, gimana nih? Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ayo, kita bawa ke rumah sakit Boboiboy Down. Oke, ayo kita bawa ya sekarang Boboiboy Down ini ke rumah sakit nih. Dia kenapa nih? Kepalanya pusing katanya. Waduh, kena corona nanti gimana nih? Waduh, jangan deket-deket, wey. Ayo kita bawa ke rumah sakit yuk. Ya, sekarang kita ada di rumah sakit ini ya, menunggu hasil pemeriksaan dari dokter ini. Kasian banget tuh Boboiboy Down. Tiba-tiba dia tergeletak. Padahal kemarin dia sehat-sehat aja ya, tiba-tiba ini dia terkena apa ini, Dok? Teman saya ini. Apakah dia terkena virus corona? Kata dokter, "Tidak. Temanmu tidak kena corona." Tetapi keadaannya kritis. Waduh, keadaannya kritis nih. Gimana nih Tok Kase? Kasian banget nih Boboiboy Down. Itu detak jantungnya itu berdebar-debar ya. Sepertinya Boboiboy Down ini memerlukan sup buatan Gaharum. Sup yang sering dimakan oleh King Balakung. Karena sup itu menambah kekuatan elemental daun. Wow, sup yang dimakan King Balakung itu ya. Jadi sekarang kita ini harus menemukan Gaharum nih, si kokinya King Balakung ya, si manusia pohon itu. Jadi King Balakung itu adalah pemilik pertama kuasa elemental daun, elemental balak ya, tahap terakhirnya. Jadi kita harus menemukan kokinya yang bernama Gaharum itu ya. Gaharum masih hidup, tapi King Balakung sudah gak ada ya. Ayo kita mencari Gaharum. Kita harus mendapatkan sup itu untuk menyelamatkan Boboiboy Down. Iya Boy Api, benar. Kita harus cepat ya menyelamatkan Boboiboy Down. Jadi aku dan Boboiboy Api ini bakal mencari Gaharum ya. Dan Boboiboy lainnya, kalian tungguin di sini ya, tungguin si Boboiboy Down. Jadi aku dan Api aja berdua nih yang bakal cari Gaharum. Oke, hati-hati ya. Baik, kami akan menjaga Boboiboy Down. Oke, mantap sekali. Oke, Boboiboy Api, waktunya kita beraksi mencari sup buatan Gaharum. Oke, sekarang kita bakal mencari Gaharum ini ya bersama Boboiboy Api ini. Tapi sebelum itu aku pakai mode Rikudo dulu. Boom. Ya, ini dia mode Rikudonya Wibi Bobo ya. Yang sangat GG ini. Ayo, Boboiboy Api, sini. Ayo kita berangkat. Kita harus cepat ini menyelamatkan Boboiboy Down. Oke, oke, tenang aja Boboiboy Api. Dengan kekuatan Rikudoku, aku bisa melacak nih keberadaannya Gaharum.
Karena Gaharum ini kan punya energi alam dia, jadi aku bisa melacak dengan cepat ya. Kita harus mencari Gaharum itu bentuknya seperti pohon besar itu, pohon tua ya. Ininya kokinya si King Balakung dulu itu. Wih, Bobo Boy api nih dengan tangannya yang berapi-api nih. Ngeri kali dah mode bertarung ya ini Bobo Boy api nih. Tapi kenapa tahap pertama ya nggak mau jadi Boy Pyro dia nih? Atau nggak Bobo Boy Blast ya? Wih, ini siapa ini? Pengendali udara ini ya? Wah, ada pengendali elemental udara ini. Ini temen-temennya Bobo Boy angin ini ya. Cuma kepalanya botak ini. Ayo kita, ada desa dong. Di sini ada desa ya. Wow, ada desa nih. Weh, nyemplung duluan. Waduh, ikut-ikutan dong. Wih, ada penduduknya di sini. Alvaro ya namanya. Alvaro dan ini Norberto Hero loh. Ini yang hijau ini. Wow, ini ada penduduk Camps Alive, coy. Waduh, bisa menikah dong ini kalau gini ya. Bisa nyari cewek ya. Wah, ini dia. Ini ada nih. Megan namanya ya. Archer loh ini. Wah, ini cewek nih. Wih, bobek api sini. Waduh, tak kenalin sama cewek ini. Sini. Waduh, nih. Kenalan sama Megan Archer namanya. Woi, kita ini kesini nyari sup Gaharum, bukan nyari cewek. Waduh, benar juga ya. Udah, kita tinggalin aja lah. Gak ada waktu nih. Kita harus cepat, ayo. Wah, di sana ada Gletser ya. Wih, ini apa coy? Ini binatang peliharaan coy. Kapan-kapan kita berburu hewan peliharaan lagi ya, Boboy. Oke, kita bakal ke atas sini. Hiat. Wah, ada bosnya dong. Kita harus berhati-hati nih. Oh, ini dia Frostmaw ya. Ini pernah Boboy lawan ini Frostmaw nih. Apa kita hajar lagi? Gak usah dah, jangan diganggu ya. Dia lagi tidur nih. Lagi bobok cantik ya. Kita gak usah ganggu dia. Ayo kita fokus cari Gaharum ini. Kita harus menemukan Gaharum. Nah, ini dia. Sudah dekat nih Gaharumnya ya. Dia ada di tempat pohon-pohon kayak gini nih, hutan-hutan. Ayo kita cari Gaharum yuk. Bowe api. Wah, bowe api berenang loh. Mati enggak airnya nih. Wih, mana dia? Wuh, di sini ternyata. Cepet banget. Oke, kita bakal ke sini nih. Si Boboy api nggak bisa jalan di atas air ya. Waduh, karena bukan ninja nih. Wibibor bisa nih. Karena ninja diajarin sama Sasuke ya. Waduh, dia nggak bisa jalan di atas air. Kasian banget si Boboy api. Wah, ini dia. Tuh, manusia pohon Gaharum. Waduh, ini dia gede banget ya. Semakin besar nih Gaharum nih. Kita harus kesini ngomong ke Gaharum ya. Suruh buatin apa namanya, sup. Halo Gaharum. Kau ini Boboy, penerus kuasa elemental balak. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku bukan Boboy, ini yang Boboy nih, ini yang baju merah ini. Tapi ini Boboy api ya. Jadi aku kesini minta tolong nih Gaharum. Tolong buatkan sup yang sering diminum oleh King Balakung itu. Karena Boboy daun sekarang lagi kritis, butuh sup itu. Sudah lama aku gak bikin sup itu lagi. Jadi ada bahan yang kurang ini. Kalian harus mencarinya. Bahan itu adalah jantung naga api. Waduh, kita harus mencari jantung naga api nih Boboy api. Karena dia udah lama gak masak ya, masak sup itu. Jadi dia gak lengkap bahan-bahannya nih. Wah, kita harus bantu Gaharum untuk mencari jantung api nih. Ya udah, kalau gitu kita harus cepat ini mencari jantung naga api. Oke, Boboy api.
Oke, kita kayaknya di sini nih banyak naga ya. Jadi kita bisa dengan mudah nih mendapatkannya ya. Tunggu di sini ya, Garum. Kita harus mencari jantung naga api nih. Waduh, kok tumben ya ada jantung naga apinya nih? Perasaan yang dibutuhkan itu cili langit ya. Lombok yang sangat pedas itu. Apa mungkin resepnya sudah dimodifikasi nih ya? Waduh. Kita butuh jantung naga api nih ya. Nah, nih di depan ada naga merah nih. Woi, api. Nah, ini kok aku kebakar-kebakar terus, eh? Kenapa ya? Ah, boboe api. Naga apinya ini nih. Loh, aku kok kebakar lagi ya? Ini kena apa sih? Tuh, kebakar lagi nih. Waduh, ini nggak beres nih kekuatan Rikudo Senenku nih. Kita harus mendapatkan jantung naga api ini. Iya. Yeah. Wey, macam-macam dia. Diajar boboe api lah kau. Mana boboe api? Oh, itu dia boboe api ya. Wih, ini ada musuh, coy. Kita ajar musuhnya. Wah, nge-lag. Sampai nge-lag ya. Iya. Mati kau. Rasakan tuh. Wah, boboe api ngelawan naga itu. Wah, ya. Wah, kita harus mengalahkan naga. Ini naga kecil nih, gampang nih. Bukan naga induk ya, bukan naga yang gede. Untung kita nggak ketemu sama induk naga ini. Iya, wah, boboe api di bawah itu ya. Demi menyelamatkan boboe daun, kita harus mempertaruhkan nyawa ini. Wah, kok nggak kena-kena, coy? Nih, rasakan nih pukulan pedang merah. Mati kau. Udah ya, mati ya naganya. Kita berhasil nih, boboe api. Bagus, sekarang kita ambil jantungnya. Ayo cepat. Oke, sabar-sabar. Kita ambil jantungnya ya. Kita ambil. Loh, kok nggak bisa, coy? Oh, ini bisa. Nah, ini dia, ada nih. Oh, dapat dagingnya, coy. Nah, jantungnya mana nih? Oh, ini dia jantungnya. Fire Dragon Heart. Wah, mantap sekali. Ayo boboe api sini. Kita dapat jantungnya ini. Wih, apa ini? Wah, ada yang nyerang ya tiba-tiba. Macam-macam nih. Ada monster. Hajar boboe api. Wah, diajar boboe api. Macam-macam dia. Wih, di sini dia boboe api ini nih, kita dapat jantung api nih. Keren banget ya. Jantung api, jantung naga api. Jadi kita langsung kasih ke Garum nih buat campuran dari ramuannya ya, supnya Garum. Oke, Garum, ini dia jantung naga api ya. Aku dan boboe api ini berhasil mengalahkan naga dan mendapatkan jantungnya. Nih sekarang tolong bikinkan sup sakti. Sup buat boboe daun ya. Nah, ini jantungnya nih. Baik, akan kubuatkan sup itu. Wah, mantap nih. Jadi Garum sedang membuatkan sup itu ya. Sup buat boboe daun. Jadi boboe daun bisa selamat ini. Ya, syukurlah. Jadi boboe daun nanti bisa berlatih lagi nih. Karena aku pingin fusion sama boboe daun. Aku kan belum pernah fusion sama boboe daun. Wah, betul juga ya. Daun sama api jadi apa ya? Daun api apa pohon api nih? Waduh, menarik juga ya. Boboe api bergabung dengan boboe daun. Boboe api ini pingin fusion sama boboe daun. Oke, kita tunggu ya proses pembuatan sup sakti dari Gaharum. Supnya telah jadi. Berikanlah ini kepada boboe daun. Pasti dia akan kembali sehat dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Wih, ini dia supnya ya. Sup sakti namanya ya. Waduh, namanya sup sakti nih. Sup sakti. Waduh, mantap banget nih ini supnya ya. Supnya buatannya Gaharum nih.
Jadi katanya Wowe Daun kalau minum ini jadi sehat dan bertambah kuat. Waduh, bertambah kuat coy. Kalau gitu kita langsung ke rumah sakit ya. Oke, kita kembali lagi ke rumah sakit ini dan akan memberikan sup sakti ini kepada Boboy Daun. Tuh, ini tuh. Aku dan Boboy Api berhasil nih mendapatkan sup ini, sup sakti ini dari Gaharum. Bagus. Sekarang tolong berikanlah sup itu kepada Boboy Daun supaya dia sadar. Oke, tuh. Jadi kita bakal berikan sup sakti ini ya ke Boboy Daun. Nih Boboy Daun. Oke, Boboy Daun mencoba memakannya sedikit-sedikit ya. Karena masih lemah nih kondisinya, kasihan banget. Wih, sini dia supnya. Dihabisin ya, Boboy Daun. Terima kasih ya, kalian semua telah menyelamatkanku nih. Wah, tenang aja Boboy Daun, karena kita ini semua kan sahabat. Jadi sama sahabat harus saling tolong-menolong. Betul enggak? Wih, langsung jadi Boboiboy balak dong. Mantap sekali nih. Jadi Boboiboy balak nih. Bener ya katanya Garum. Bukan cuma menyembuhkan Boboiboy Daun nih. Dia juga menambah kekuatan Boboiboy Daun. Waduh, ini jadi ke tahap ketiga langsung dia ya. Jadi Boboiboy balak. Kan tahap pertamanya Boboiboy Daun itu Boboiboy Daun, terus Boboiboy Thorn ya tahap kedua. Dan ini tahap ketiga, Boboiboy balak. Waduh, mantap sekali. Jadi kita berhasil menyembuhkan Boboiboy Daun ini ya. Dan besok kita bakal latihan lagi nih, latihan fusion ya, karena Boboiboy Daun sudah sehat kembali nih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Eyes in the sky, gazing far into the night.